Halo pemirsa, saat ini Kaula Alex Channel YouTube akan membahas tentang bagaimana cara upgrade kartu Smartfren CDMA menjadi GSM 4G LTE. Yang kita bahas saat ini adalah upgrade dengan cara sendiri atau upgrade sendiri. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Yang pertama, buka website smartphone, kemudian pilih upgrade sendiri. Nah, di sini ada penjelasan 6 langkah menuju upgrade sendiri ke 4G LTE. Tentu Anda membutuhkan handphone yang berbasis 4G GSM. Agar lebih jelas, mari kita simak video tutorialnya. Ayo, upgrade nomor CDMA kamu ke Smartfren 4G LTE. Siapkan handphone CDMA kamu, handphone 4G, dan kartu perdana Smartfren 4G yang dapat kamu beli di seluruh galeri Smartfren dan outlet terdekat. Pertama, kirim SMS dari nomor CDMA kamu ke 1233. Masukkan nomor dan kode PUK pada kartu 4G-mu, kemudian tunggu SMS balasan. Selanjutnya, masukkan kartu 4G ke handphone 4G-mu, nyalakan, dan pastikan kamu berada di jangkauan 4G LTE Smartfren. Tunggu sekitar 10 menit, kemudian restart handphone 4G-mu. Cek ke bintang 995 pagar, dan jika yang tertera adalah nomor lamamu, selamat, kartu 4G kamu sudah aktif dengan nomor lamamu. Smartfren 4G LTE, akses internet lebih cepat. Bagaimana mudah bukan? Semoga bisa membantu.